was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon dan penyanyi Alif Aziz tidak bersetuju menceraikan istrinya Bella Astila pada sebutan kes penceraian mereka di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi Kamis. Alif selaku defendant kes tersebut memaklumkan keputusannya itu di hadapan Hakim Syariwan Muhammad Najib Wan Hamad. Pelakon asal Singapura itu memberitahu Mahkamah dia memerlukan masa sebelum membuat keputusan dan masih sayangkan Bella. Ini bukan satu keputusan yang boleh saya pikir dalam satu hari, yaitu bercerai, saya perlukan masa. Saya tidak bersetuju, bercerai, saya masih sayangkan Bella, katanya. Susulan itu, Wan Muhammad Najib mengerahkan pasangan berkenaan melalui proses sul dan melantik wakil bagi jawatan kuasa pendamai. Bella atau Dayang Nabella Awang Astila melantik kakak angkatnya sebagai wakil manakala Alif menamakan ibunya, yaitu Siti Hafiza. Mahkamah kemudian menetapkan 4 Jun sebagai sebutan kes semula. Bella diwakili Peguam Syari Azmi Muhammad Res manakala Alif diwakili Hadi Saleh. Untuk rekod, Bella memfailkan permohonan cerai secara ekspres terhadap Alif pada 13 Mac lalu, selepas pelakon dan penyanyi itu dicekup khalwat dengan Ruhanis di sebuah kondominium di Ibu Negara pada 9 Mac 2024. Pada petang Rabu, Bella mendedahkan Alif pernah meluapkan hasrat bercerai pada pertengahan Februari lalu kerana sudah tidak mempunyai perasaan terhadapnya. Bella berkata dia terkejut dengan permintaan tersebut kerana rumah tangga mereka berada dalam keadaan baik tanpa sebarang masalah. Bella dan Alif berkahwin pada 9 September 2016 dan dikaruniakan dua cahaya mata, yaitu Aiden Adrian dan juga Ara Adriana. Pasangan ini pernah mengambil keputusan untuk bercerai pada 16 Mei 2019 selepas 1 jam beberapa kali berlaku curang, namun kembali rujuk ketika dalam tempo edar. Itu sejam info hari ini. Sekian dan terima kasih.